Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Haja Andi Sri Widiati Irwan, menyambut dengan hangat kehadiran Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Haja Sofha Marwah, Kamis, 28 September 2023, di Gedung PKK Pinrang. Dalam penyampaiannya, Haja Sofha Marwah berharap agar setiap program kerja PKK dapat terus dilaksanakan, agar membantu pemerintah daerah baik provinsi serta kabupaten dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Program PKK lanjutnya termasuk di dalamnya penanganan stunting, harus terus dilakukan agar menciptakan generasi penerus yang berkualitas dengan menjamin tumbuh kembang mereka dalam keadaan baik. Sementara itu Ketua TP PKK Pinrang Haja Andi Sri Widiati Irwan mengungkapkan bahwa TP PKK Pinrang saat ini terus mendukung setiap program-program penanganan stunting. Hal ini lanjutnya, tentu saja dengan melakukan berbagai langkah termasuk di dalamnya memberikan tambahan gizi bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga beresiko terkena stunting. Selain itu lanjutnya, kehadiran rumah gizi PKK tentu saja menjadi salah satu cara untuk mendukung program penanganan stunting. Kehadiran fasilitas ini diharapkan bisa menjadi pusat bagi setiap program yang dapat menjamin pemenuhan gizi bagi keluarga beresiko stunting, terutama di daerah-daerah terpencil. Kegiatan kunjungan PJ Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan ini, juga diisi dengan kunjungan ke beberapa lokasi seperti Rumah Gizi PKK Kecamatan Tiroang. Produk unggulan dan sentra-sentra kerajinan dan pelaku UMKM. Turut menyambut, Bupati Pinrang Irwan Hamid, sejumlah kepala OPD dan pihak terkait lainnya.